Sementara itu, tim sel memastikan tak ada batasan bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melamar menjadi komisioner KPU Kabupaten Kota di Kalsel, meskipun mereka dari penyelenggara pemilu yang masih aktif seperti Bawaslu. Ada isu menarik dari konferensi pers tim seleksi KPU Kabupaten Kota se-Kalsel Selasa sore di Aula KPU Kalsel di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Bercermin dari seleksi komisioner KPU Kalsel yang banyak diminati oleh penyelenggara pemilu lainnya, yakni Bawaslu, tim sel Kabupaten Kota tak menampik bahwa kemungkinan hal serupa bisa terjadi saat seleksi nantinya. Karena berdasarkan PKPU, sebagai petunjuk teknis, peserta harus memiliki pengalaman di bidang kepemiluan, sehingga siapa saja dibolehkan untuk mendaftar. Bahkan mereka tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Yang dicari untuk anggota KPU, ya, provinsi Kabupaten Kota, itu memang salah satu yang mempunyai poin itu karena ada pengalaman di bidang kepemiluan. Jadi sangat memungkinkan yang dari Bawaslu juga akan ke KPU dan sebaliknya dari provinsi juga akan ke Kabupaten Kota dan juga mendaftar, ya. Itu juga terbuka sih sebenarnya nih. Mereka yang tidak ada larangan. Kami bekerja sesuai berkas yang masuk dan menseleksi berdasarkan PKPU. Jadi tanpa melihat oh, orang ini dari sini enggak. Jadi petunjuk teknisnya nanti kita akan nilai secara administratif, ya, apakah mereka itu nanti punya kualitas sesuai yang disampaikan kepada kita dan kita akan kasih skor dan kita akan ikuti terus seleksinya begitu. Selain itu, Saipudin menambahkan bisa saja pendaftar di tingkat provinsi turun gunung untuk bertarung kembali di tingkat kabupaten kota atau dengan istilah lain, jaga-jaga jika tidak terpilih nantinya. Eko Anggoro, Banjar TV.